Assalamualaikum. Hi guys. Bertemu lagi kita dalam video baru Encik DIY Channel. Okey, tuan-tuan dah lihat macam-macam video saya daripada DIY CCTV camera kepada Android player, BMW, hydroponic dan macam-macam unboxing serta wiring solar dan sebagainya. Okay, so ada juga beberapa orang message saya personally bagi tahu, kalau bagus next next time buat benda wiring yang basic lah. Okay, okay, bagus idea tu dan saya telah buat video yang saya rasa basic lah, pendawaian macam mana kita nak buat wiring untuk plug 3-pin, okay? Soket 3-pin. Saya dah buat wiring, saya dah tunjukkan. Dan macam mana juga kita nak buat pendawaian untuk plug pun saya dah buat, okay? So basically tuan-tuan dah tahulah macam mana kalau nak buat plug, macam mana kau nak tukar soket. Okay, so dalam erti kata lain sebenarnya tuan-tuan dah boleh buat extension plug sendiri. Cuma tuan-tuan perlu beli wire dan perlu beli plug serta soket, okay, serta casing yang belakang, okay, casing soket. So itu sahaja perkara yang basic. Okay, hari ini apa yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan, hari ini adalah pendawaian, bukan pendawaian, hari ini adalah perkara basic, alat basic yang perlu ada di distribution box. Okay, sebelum saya tunjuk apa barangnya, saya mohon tuan-tuan share, like dan subscribe channel saya, dan kalau boleh tengok juga video-video lain, support channel saya. Okey tuan-tuan, saya tak nak buang masa lagi. Apakah device yang saya nak review kali ni ataupun nak cerita kali ni? Jom kita tengok apa dia. Ceng ceng ceng. Ha, ini dia. Tapi saya tak akan sentuhlah semuanya hari ni. Apakah ini? Mari kita lihat. Lihat. Ini adalah mini circuit breaker. Apakah ini? Ada test kan? Ini tak ada. Ini nama dia ELCB. Apakah ini? Ini sama macam ni. Ini nama dia MCB, sebab dia tak ada button test ni, dia tak boleh trip. So ini MCB, okay, sama macam ni. Apakah ini? Ini ada test button, ini ada test button, so dia boleh trip. Ini pun ELCB, cuma brand lain. So saya letak ini ELCB, saya letak ELCB di sini. Okay, hari ini saya tak akan sentuh mengenai benda ni, dua benda ni, okay. Tapi saya just nak cerita saja. Ini adalah mini circuit breaker yang kita gunakan untuk circuit di rumah kita selepas kita ada main breaker, dan main breaker ada yang yang besar, okey. Selepas tu ada ELCB, lepas tu baru ada MCB. Okey. So yang ini saya tak nak sentuh. Tetapi apa yang saya nak explain hari ini, perkara basic, yang ini kita buat tutorial, saya akan buat video yang seterusnya next time, okay? So apa yang saya nak terangkan adalah kali ini ELCB. Apakah itu ELCB? Apa maksud ELCB? Okay, ELCB bermaksud Earth Leakage Circuit Breaker. Okay, apa perbezaan ini dengan ini? Kita lihat, okay. Sebelum tu saya nak tunjukkan ini. Kalau kita nak tahu perkara yang paling senang sekali, ada ELCB adalah dia ada test, ada button test. Lihat kan, ada button test. Kalau tuan-tuan nampak sini pun ada ni, tapi ini dalam bahasa Cina. Okey, ni test T. Okey, ni test. Apa beza di antara dua ni? Okey, bezanya satu, yang ini daripada China, betul? Yang ini saya rasa pun buatan China juga, tapi yang ini ada sirim lah. Sini sirim approve, tak salah saya.
ni saya beli yang local punya, ada siri waterproof. Tapi saya tak nampak lah kat mana siri waterproofnya. Tapi yang ini insyaAllah lah ada siri. Oh, ini made in Italy lah. Nampak tu, made in Italy. Okay, ABB. Okay, yang ini okay, branded lah. Ni setaraf dengan ni ada MS. But MS tu maksudnya siri waterproof lah, Malaysia. Okay, MS. Okay, so sekarang ni yang ini tak ada. Okay, yang ini tak ada. So kita nak kena faham apa gunanya ELCB. Apa maksud ELCB? Okay, kenapa ada button test ni? Okay, itu yang kita kena faham. Okay, ELCB ni function dia, ada salah satu function ELCB ni sama macam MCB. Okay, function dia sebagai fuse. Dan kita lihat di sini apa beza dia dua ni. Saya tak tahulah nampak ke tak kan. Saya harap nampak lah. Kejap. Okay, saya rasa tuan-tuan nampak. Yang di sini kita lihat ada tulis 63A. Okay, kecil je. Ini bermaksud ELCB ni function dia punya fuse dia up to 63M. Okay, yang ini C20. C20 bermaksud fuse function dia kepada sehingga kepada 20M. Okay, kenapa kita perlu pakai ada yang 20M? Kenapa ada perlu 63M? Okay, kita perlu faham. Okay, kita perlu understand yang okay, lihat yang apa circuit yang kita gunakan menggunakan wire apa. Okay, sekiranya kita tahu kita punya okay, kalau macam main breaker kan, kita punya main breaker di distribution box, yang main dia selepas ada fuse. Okay, kita ada fuse, katakan ini, saya katakan ini bukan fuse. Okay, katakanlah ini fuse, main fuse. Okay, main breaker. Lepas tu kita ada ELCB. Okay, biasanya di rumah orang pasang 40M bukan 63. Okay, kerana wire dia, berapa tebal wire dia, berapa besar wire dia, dia punya maksimum dia sebenarnya adalah 60M. Okay, 60. Tapi biasanya orang pakai ELCB 40M saja. Tapi kalau kita nak increasekan kepada 60M ELCB, boleh dengan syarat kita tahulah wire kita tu cukup besar untuk menampung 60M. Sebab nanti 63M baru dia cut off. Okay, dia trip ELCB ni. Okay, maksudnya full, kalau kita upgrade dia pergi 63M, maksudnya rumah kita boleh pergi 63M maximum load. Itu dia. Okay, kalau itu yang kita mahukan lah, kita kena upgrade juga wire yang yang di bawah ini. Okay, yang ini tak ada kutub. Tak ada kutub maksudnya tak ada polarity. Bila tak ada polarity, kalau inputnya di bawah, maksudnya kalau wire load daripada TNB daripada bawah, so kita kena masuk wire yang keluar, live keluar adalah ke sini. So yang ini selepasnya, sikit selepas. Kalaulah kata kita masuk wire TNB daripada atas, okay, so yang ini adalah keluar, pergi ke load, pergi ke MCB. Okay, okay, settle untuk M. Okay, yang ini 20. Kenapa kita perlu pakai 63, kena pakai 20? Okay, katakan kita nak pakai pada MCB, ELCB pada certain alat elektrik. Kita kena faham kenapa kita perlu pakai ELCB. ELCB tujuannya adalah untuk detect leakage. Okay, kalau ada apa-apa leakage, kalau kilat tuk, dia terpelantik di sini, dia tutup kan, dia trip. Kalau ada imbalance, okay, imbalance punya current pun dia akan trip. Okay, sekarang ni kalau ada berlaku shortage di tempat-tempat tertentu, dia akan trip di main ELCB. Berapa sensitif main ELCB ni akan dia trip? Okay, itu saya akan explain nanti. Tetapi untuk keselamatan tuan-tuan, sebaik-baiknya di setiap alat yang ada kontak dengan air, kalau boleh dipasanglah satu ELCB. Okay, kalau apa-apa berlaku short, jadi ELCB ni akan trip. Okay, contohnya
kebanyakan kita di rumah ada water heater. Water heater kita alhamdulillah di Malaysia ada ELCB built in. Tak percaya, nanti kita saya tunjukkan. Okey, ini water heater saya. Okey, brand Electrolux. Okey, saya dah on ya. Katakan saya tekan ELCB. No, di tepi ni biasanya di water heater di tepinya pasti ada tulisan ELCB. Ada ataupun kalau kita check mesti ada ELCB, okey. Dia ada tulis ELCB. Kita try tekan button test. Nampak? Ha, maksudnya function. Okay, now kita reset semula untuk guna. Okay, dia reset. Ini maksudnya ELCB ni function. Okay. Okay, banyak lagi peralatan lain yang kita tak perasan yang sebenarnya ada ELCB. Okay. Tetapi ada juga pendawaian-pendawaian tertentu yang kita yang kritikal seharusnya diletakkan ELCB tetapi kita tidak letak ELCB. Saya beri contoh, ada pendawaian yang kawan saya buat, kontraktor buat, dia letak lampu dalam air. Okey, dalam air kolam ikan. Lampu tu memanglah IP68, memang boleh tahan air tapi tak boleh tenggelam. Tapi dia letak dalam air kolam ataupun air apa? Air kolam ikan lah. Okey, letak lampu spotlight tu di dalam. Lama kelamaan air masuk ke dalam lampu dan ada berlaku shortage. Okey. Dan terpelan, dia punya ELCB main dia trip. Tapi dalam masa yang sama ikan-ikan tu mati. Sebab tu kena renjatan elektrik lah. So ia amat bahaya. So bayangkan kalau kita ada terpegang air tu pada ketika tripping berlaku kan, ataupun ada shortage berlaku. Membahayakan. Jadi seharusnya lampu yang connect pada diletak dalam air tu diletakkan ELCB yang sangat sensitif supaya apabila berlaku apa sahaja ataupun leakage atau shortage dia akan terus trip di ELCB. Okey. Macam mana kita nak tahu ELCB kita ni sensitif mana? So tuan-tuan kena tengok ada satu benda iaitu I apa ni? Delta N. Okay, I delta N. Saya tak tahulah nampak ke tak kat dalam ni. Gelap sikit kan. Tapi di sinilah. Ha. Okay, yang ni. I delta N 0.1A kat sini ya. Saya tak tahulah tuan-tuan nampak ke tak. Very small. Okay, I delta N equals to 0.1A. Ini bermakna sensitivity dia adalah 0.1 ampere ataupun 100 ampere. Okey. So yang ini pula kita lihat. Ini berapa? Tak berapa jelas ya. Yang ini I delta N 0.03 ampere. Ini 0.1 ampere. Ini 0.03 ampere. Baru nampak dia jelas sikit kan. Okey, ini bermaksud yang ini adalah sensitivity dia adalah 30 mA. Yang ini 100 mA sensitivity. Jadi mana yang lebih sensitif? Secara teorinya yang ini lebih sensitif berbanding yang ini. Okey. Jadi kalau berlaku apa-apa shortage ataupun imbalance, yang ini akan trip dulu berbanding yang ini. Jadi kebanyakan, okey. Kalau saya buat wiring, saya akan letak yang ini sebagai water heater punya ELCB ataupun benda-benda lain, alat-alat lain yang yang memerlukan sensitivity yang tinggi. Contohnya kalau kita ada aquarium, okey, kita ada water pump di situ dan kita nak letakkan ELCB. So kita boleh gunakan yang jenis macam ni. Kalau kita lihat sini T below ataupun kurang daripada kurang ataupun sama dengan 0.1 second. Bermaksud bila berlaku apa-apa tripping, dia nak trip, dia mengambil masa 0.1 ataupun lagi cepat untuk dia trip. Jadi very spontaneous lah, very cepat, sangat cepat dia berlaku trip. Okey, so sensitivity dia tinggi berbanding yang ini. Okey, dari segi brand ini lebih branded berbanding yang ini. Ini daripada China.
Okey, ini ABB. So brand-brand yang branded seperti ABB, Hager, Schneider, itu brand-brand yang branded yang biasa orang pakai. Dan kita lihat ada banyak yang apa ya, yang tak original eh. Kalau kita beli daripada online, jaga-jaga, ada yang fake punya ABB ataupun sebagainya. Jadi kita beli yang kalau boleh yang ori lah, macam itulah. Okey. Jadi harga, dari segi harga macam mana kita nak tahu? Okey, biasanya yang mm tinggi ni macam 63M, 40M dia tak ada mahal sangat. Dia murah dan saya rasa lah, tak siap saya. So dan sensitivity. Bila sensitivity lagi tinggi, dia lagi mahal. Okey. Saya ambil contoh. Saya tak tahu ABB tapi Hager ada produce C25 pada sensitivity 0.01M. Okey. Yang itu harganya dekat RM200. Just bayangkanlah. Itu C25. Okey, bermaksud dia boleh pergi fuse dia adalah 25M. Saya harap tuan-tuan lepas ni fahamlah nak gunakan apa ELCB yang mana. Sebelum tu okey, tuan-tuan saya lupa saya nak bagi nak juga explain macam mana kita nak guna C20 ke, C60 ke, C40, C32. Okey. Sekarang ni ia bergantung pada wire ataupun wire pendawaian kita. Kalau kita menggunakan wire 2.5mm, okey, 2.5mm dia boleh pergi sampai 20m. So kalau boleh 20m, pakailah 2.5. Tapi kalau kita pakai wire 4mm, kita boleh pergi sampai 32m. Jadi kita boleh menggunakan C20 ataupun 32 pun boleh, tak ada masalah. Okey, kerana maksimum dia 32M. Okey, jadi teori yang apa tu, kebiasaan normally kita rasa ELCB ni hanya untuk main breaker kan. Selepas main breaker saja, sebenarnya tak betul. So kita boleh tambah lagi ELCB kalau kita mahu. Selalunya orang letak MCB sahaja selepas ELCB apa, main ELCB ni hanya ada apa saja MCB kan. So ini tak betul. Kita boleh sebenarnya boleh tambah ELCB, tetapi ikut kesesuaian kita punya ni lah, apa, pendawaian ataupun circuit kita. Okey, itu satu. Okey, apakah jenis-jenis ELCB yang ada di pasaran? Okey. Kalau kita lihat yang ini, ini apa dia? Ini adalah ELCB 2 pole. Okey. Yang ini adalah ELCB 1P atau 1 pole plus N. Okey, apa maksudnya? Kalau kita lihat di sini yang 2 pole, okey. Dia akan macam ni biasanya. Masuk 2, keluar 2 macam ni. Okey. Tapi yang ini masuk 2, sebenarnya keluar dia satu je kat sini. Okey, ni satu, satu lagi ini straight dia pergi N. Ini bermaksud yang ini 2 pole ni, dua-dua ni ada fuse kepada bergantung pada rating lah. Kalau C20 katakan dia 2 pole C20, dia bermaksud positif dan negatif tu ataupun dua-dua lah. Kalau positif dengan positif pun boleh juga, tapi positif dengan negatif, kalau 2 pole ni dia mana-mana tak kisah. So maksudnya dia positif dengan negatif ataupun live dengan neutral diffuse kan. Salah satu lebih daripada 20 dia akan trip. Okey. Dan bila berlaku imbalance dia akan trip juga. Okey. Kalau ada leakage dia trip, ada lightning dia trip. Okey. Kalau itu 2 pole, kalau ni single pole tak? Okey, single pole hanya wire live saja yang ada fuse, yang lain tak ada, hanya dia detect bila ada berlaku leakage dan dia akan trip. Okey, biasanya sebaiknya kita belilah yang 2 pole, tapi sebab masa saya beli ni saya dah tersalah beli, saya beli 1 pole plus N. Tapi tak apa, saya just nak tunjukkan dan saya sebenarnya gunakan yang ini untuk water heater saya. Orang tanya, okey ke tak Cin ni sebab tak ada sirim kan. Honestly, saya tak berani nak recommend kepada semua orang brand ni kerana dia tak ada sirim. Saya beli direct daripada China. Tetapi alhamdulillah setakat ni yang saya pernah pakai, brand Cin ni antara brand yang terbaik daripada China lah, yang China punya brand. Bukan yang macam ABB ke apa, ini dah standard lain.
kalau yang dari China, Chin ni antara yang terbaik, good quality dia. Kalau kita lihat. Okey. Saya dah guna banyak, alhamdulillah bagus. Okey. Dan saya akan buat eksperimen. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, betul tak kalau kita guna yang lebih sensitif, dia akan trip dulu berbanding yang ini. Okey. Itu akan saya akan buat eksperimen saya dalam video yang kedua lah. Okey. Walaupun saya harap tuan-tuan dah boleh faham lah basic theory of apa ni ELCB, apa tu ELCB, kenapa kita perlu pakai ELCB. Okey. Jadi ELCB ni kalau berlaku lightning dia akan trip, kalau ada berlaku imbalance, current imbalance dia akan trip, dan juga kalau ada shortage dia trip. Itu ayat yang senang lah. Okey, untuk tuan-tuan di rumah yang bukan apa, pendawaian ni bukan bidang tuan-tuan, dan juga untuk tuan-tuan yang lebih yang nak faham apakah itu ELCB, kenapa kita perlu pakai ELCB, dan apakah benda-benda ni semua kan, rating ni semua. Jadi saya harap kita kena faham, kita boleh faham sekarang kenapa perlu ada macam-macam rating ELCB. Jadi kalau tuan-tuan, kalau ada wireman datang nak propose, oh ELCB tuan dah rosak. Okey, so saya lupa satu lagi. ELCB ni biasanya orang tak test. Tetapi sebaik-baiknya, praktis yang baik adalah test sebulan sekali. Okey. Sebulan sekali tuan-tuan ambil tuan-tuan punya ELCB tester, test dekat plug. Bila tuan-tuan tekan, adakah dia akan. Okey, ini rupa ELCB tester. Kalau tuan-tuan tekan, sepatutnya akan trip di sini. Kalau dia tak trip, okey, bermaksud sama ada pendawaian tuan-tuan ada masalah, atau plug tuan-tuan ada masalah, atau ELCB ada masalah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu sama ada ELCB bermasalah ke tak, tuan-tuan tekan test ni. Okey, bila tekan test ni dia akan trip. Bila trip naik balik. Okey, ini adalah seolah-olah macam maintenance lah, ataupun checking yang tuan-tuan perlu buat sebaik-baiknya sebulan sekali untuk mengetahui sama ada ELCB tuan-tuan functioning atau tidak. Okey. Jadi tuan-tuan kalau ada di rumah, sebulan sekali ke, kalau 2 bulan sekali, 6 bulan sekali ke, test lah. Tengok tekan, dia trip tak. Jadi kalau dia trip, maksud dia healthy lah. Dia berdalam keadaan sihat, tak perlu ditukar. Okey. Dan itulah. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan kena tahu. Mungkin bila lepas tengok video ni, tuan-tuan boleh tengok sendiri ELCB tuan-tuan, apakah rating dia, 63, berapa sensitivity dia. Okey. Biasanya di rumah sensitivity dia orang pakai 0.1 100 ampere untuk yang apa main, dan yang kecil-kecil 0.03 ataupun 0.01 ampere. Okey, 0.01 ampere sangat sensitif, dan apa ni, kalau ada berlaku sedikit leakage dia akan trip. Untuk maklumat tuan-tuan yang pernah pergi ke industri ataupun tengok barang-barang komersial, kalau di shop-shop lot biasanya dia pakai 0.3 m. Saya pernah tengok 0.1 pun saya pernah tengok. Okey, kenapa dia perlu pakai sampai tinggi sangat ampere-nya ataupun sensitivity-nya? Dia kerana barang-barang besar di industri biasanya alat-alat elektrik mereka ada sedikit leakage. Jadi kalau mereka pakai yang sensitif, dia akan selalu trip. Okey. Jadi mereka increasekan daripada 0.1 kepada 0.3 m. Saya pernah tengok benda tu dan it works fine. Okey. Jadi itu sahaja saya rasa penerangan mengenai ELCB. Dan ini ELCB kita masukkan dalam box. Okey, dan distribution box. Ini tempat sangkutnya. Kalau kita lihat di sini penyangkutnya ni masing-masing ada design masing-masing lah. Yang ini pakai satu saja. Kita tarik daripada bawah ni menggunakan test pen. Okey, tuan-tuan tarik guna test pen, nanti sangkutkan di besi main box tu. Okey, ini dimasukkan di besi belakang. Yang ini pun sama. Okey, tarik di bawah ni, masuk di besi belakang. Lepas masuk di besi belakang, pastikan gear ni tertutup balik, baru dia tak boleh keluar. Okey. Ini apa penerangan mengenai ELCB. Saya harap penerangan panjang ni tuan-tuan dapat manfaat. Jika tuan-tuan ada masalah, boleh mesej saya, ataupun bukan ada masalah, kalau tuan-tuan ada benda yang kurang faham, boleh mesej saya di bawah ni, beri komen. Saya harap kalau memberi manfaat, saya mohon tuan-tuan untuk lihat video saya lain, tonton video saya lain, support channel saya, give thumbs up,
like, share dan share video saya, serta jangan lupa subscribe channel saya, Encik DIY Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.